Satu keluarga di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021 dini hari. Harus dilarikan ke Puskesmas Singah Mulo karena diduga keracunan usai menyantap singkong bakar. Akibat keracunan ini, satu orang dikabarkan meninggal dunia saat hendak dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, tiga anak lainnya saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas tersebut. Satu orang yang meninggal dunia merupakan anak kedua dari keluarga tersebut.